Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam memperkecil sebuah file video ya. Tentunya yang memiliki ukuran begitu besar sehingga kadang kita untuk upload ke YouTube itu memakan waktu yang lama. Tapi dengan software ini dia akan berkurang hampir 50% ya. Tapi tidak mempengaruhi kualitas video tersebut. Jadi gambar tetap jernih dan tajam. Untuk nama dari software tersebut yaitu Handbrake ya. Ini dia Handbrake. Cari aja di Google, banyak banget, tinggal download lalu install. Kebetulan saya sudah download kemarin ya, yang kemarin-kemarin kebetulan sudah terhapus gara-gara harddisk kemarin rusak. Jadi saya download kembali dan saya pakai lagi untuk memperkecil ukuran-ukuran video yang begitu besar, ukuran apa namanya, ukuran filenya ya, kadang sampai 5 GB. Jadi kalau kita upload ke video sangat lama banget, kadang hampir 1 jam ya, dan memakan kuota tentunya yang gak pakai wifi ya. Oke, kebetulan saya servernya sudah ada, kita mulai install ya. Kita pakai run administrator, klik yes, next, agree. Oke, langsung install. Nah, cepet banget ya, karena sangat ringan. Untuk selanjutnya kita langsung coba ya untuk kecil file tersebut. Nah, oke, kita ambil contoh salah satu video yang akan kita kecilkan filenya. Nah, saya cari video yang panjang banget nih, yang besar ya. Video. Nah, ini filenya hanya 5 GB. Kita coba. Oke. Nah, untuk file untuk settingan ini kita pakai MP4 ya. Supaya hasilnya bagus, kita centang ini web optimized ini. Terus untuk settingan lainnya ini udah bagus. Oke, settingan lain di filter video. Nah, kita pakai ini aja. Terus untuk kualitas video saya pakai yang ini, fast 1080 progresif ya. Untuk selanjutnya kita tekan browse untuk tempat penyimpanan video tersebut. Kita kasih nama 1, 2, 3 ya, biar mudah. Kita save. Untuk yang lain sepertinya nggak ada sih, saya biasanya di sini. Oke, tinggal kita start encodingnya. Kita tunggu sambil merokok ya.
gitu sambil ngopi. Karena untuk waktu yang sangat lama nanti akan saya perpendek ya. Saya potong biar durasi video ini tidak terlalu panjang dan tidak membosankan. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Teman-teman, sebentar lagi selesai ya. Kita tunggu sampai masih kurang sekitar 3 detik lagi. Nah, sangat lama ya, hampir 1 jam lebih ya. Tidak apa-apa, yang penting saat upload kuota kita tidak jebol. Nah, sudah selesai. Kita lihat ya. Tadi hampir 5 giga lebih ya. Nah. Tadi 5 giga 5,36 GB. Setelah kita rubah menjadi 2,30 GB. Jadi kesimpulannya kapasitas atau besarnya file berkurang sekitar 50%, tapi dengan kualitas ya hampir 99% itu sama. Boleh kita coba. Suara masih jernih, gambar juga masih tajam, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Silakan teman-teman untuk softwarenya bisa download di Google, banyak ya, dan gratis.